nama dan suara hewan berkaki empat. Let's go. Panda. Panda lebih banyak memiliki gigi taring. Namun hewan ini tidak pernah kesulitan untuk memakan bambu. Panda akan menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk makan dan tidur. Komodo. Komodo adalah adal terbesar dan tertinggi di dunia. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Diketahui dapat membau sampai jarak 5-11 km. Beruang. Beruang grizzly termasuk salah satu omnivora terbesar di daratan. Hewan ini tergolong omnivora karena memakan apa saja, mulai dari rusa besar, ikan salmon, buah hingga berry. Macan tutul. Macan tutul adalah hewan penyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Selain memiliki corak kulit yang unik, macan tutul dapat ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Zebra. Zebra adalah hewan yang tidak terbiasa dekat dengan manusia. Salah satu golongan hewan yang tidur dengan berdiri adalah zebra, seperti halnya kuda dan gajah. Rusa. Rusa jantan dari semua jenisnya memiliki tanduk, kecuali rusa air dari Cina yang memiliki gigi taring tajam. Memiliki banyak otot di telinga untuk mengubah arah telinga, tetapi mereka tidak harus memindahkan tubuhnya.